Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan channel Mimin, channel kesayangan kita semua ya, yang dimana kali ini Mimin akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terhit, dan terfavorit. Tentunya hubungan si cantik Amanda Manopo dan si ganteng Arya Saloka, serta sinetron Ikatan Cinta ya. Oke guys, yang dimana di sini Mimin kedatangan kabar terbaru. Di sini Putri Anne merasa lega ya guys, karena Arya Saloka akan menjadi milik dia seutuhnya. Dan di sini Arya Saloka akan hengkang dari Ikatan Cinta karena perannya akan digantikan oleh seseorang ya guys. Dan begini reaksi Amanda Manopo setelah mendengar bahwa Arya Saloka akan digantikan perannya oleh seseorang. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar kawan semua selalu mendapat informasi terupdate dari channel ini setiap harinya. Dan jangan lupa ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita nantinya. Oke guys, tanpa basa-basi mari kita langsung ke perbincangannya. Nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta, kini nama keduanya pun hangat diperbincangkan publik ya guys. Di sini Amanda Manopo sangat emosi sekali karena Arya Saloka akan berhenti dari sinetron Ikatan Cinta dan akan digantikan oleh seseorang ya guys. Karena di sini Amanda Manopo tak terima bahwasanya Amanda Manopo tak ingin Arya Saloka digantikan oleh siapapun. Nah guys, di sini Putri Anne pun merasa lega ya guys, karena Arya Saloka akan hengkang dari sinetron Ikatan Cinta dan akan menjadi miliknya seutuhnya. Nah guys, banyak para fans Ikatan Cinta yang ketar-ketir mendengar kabar semua ini dan menjadi heboh di publik karena para fans Ikatan Cinta tak ingin jikalau Arya Saloka perannya akan ada yang digantikan. Di sini para fans Ikatan Cinta tak setuju kalau Arya Saloka akan digantikan oleh orang lain ya guys. Nah, gegara hal itu nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini hangat diperbincangkan publik dan banyak para warganet yang berbondong-bondong menuliskan sebuah komentarnya baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya ya. Sekian sekilas info dari channel Mimin. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.